Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdo Cruise. Oke, kali ini kita mau nunjukin cara gampang copy game Fortnite versi PC. Selain banyak yang request, game ini emang lagi populer. Selain gampang banget buat dimainin, spek gak berat, udah gitu gratis coy! Cuman, filenya gede banget buat di-download. Apalagi kalau internetnya lemot. Tapi, jangan nyerah dulu. Game ini gampang kok buat di-copy. Pertama, pastinya Mas Bro dan Bu Bro perlu cari teman atau saudara yang udah punya game Fortnite. Dan kalian pastiin gamenya udah terupdate. Kalau enggak, ya cari terus sampai dapet. Kalau perlu, keliling komplek kek. Tapi, kalau kalian udah punya, update dulu. Soalnya, updatean Fortnite tuh biasanya gede. Kedua, siapin hard drive dengan kapasitas besar, minimum 50GB buat nampung tuh game. Karena game ini bisa ngabisin sekitar 21GB-an. Ketiga, baru kalian copy gamenya, khususnya pada bagian folder Fortnite ke drive utama kalian. Buat penyimpanan sih, terserah di mana aja. Nah, selagi nunggu file itu di-copy, kalian bisa download lalu install Epic Games Launcher di PC kamu. Bagi yang nggak tahu, kalian bisa download di epicgames.com. Sedangkan bagi kalian yang udah punya, tinggal nunggu aja semua proses copy sampai beres. Selanjutnya, luncurkan Epic Games Store, kemudian cari dan klik game Fortnite. Pilih opsi install dengan lokasi instalasi, bisa pilihan default atau disesuaikan dengan lokasi yang sesuai kalian inginkan. Kalau udah, klik install. Tapi, kalian ingat-ingat ya lokasi instalasi gamenya, biar pas ngopi nggak susah nyarinya. Terus, ke opsi download. Tunggu beberapa saat sampai instalasi udah nunjukin proses installation. Selanjutnya klik tanda X dan tutup aplikasi. Atau logout juga nggak apa-apa. Kemudian baru pindahin game Fortnite yang udah kalian copyin ke tempat di mana game tersebut diinstal. Kalau udah beres, baru jalanin lagi Epic Games Store-nya, lalu klik Fortnite. Nah, kalau kalian lakukan dengan benar, game itu bakal nunjukin verifikasi. Tunggu sampai selesai. Dan kalian udah siap bersaksi. Beraksi! Dan ternyata, nggak cuma Fortnite, ini juga bisa berlaku buat game-game yang ada di Epic Games Store. Itu dia tutorial singkat tentang proses copy paste game Fortnite. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka. Ciao!